Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa dengan Bapak Ibu Guru SD Plus Prota Ayun. Ya, ini ada beberapa guru yang lagi piket, sedang kangen dengan kalian. Ya, kita temui satu-satu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa dengan guru-guru SD Plus Prota Ayun yang lagi piket nih, asik. Ini kita jumpa dengan Bu Yanti. Bu Yanti, mungkin ada pesan buat anak-anak? Oh ya, anak-anak tetap di rumah ya. Jangan keluar rumah. Belajar terus meskipun kalian tidak di sekolah, tetapi kalau di rumah tetap belajar, oke? Okay? Oke, terima kasih Bu Yanti. Kita jumpa dengan Bu Lila. Bu Lila, gimana, ada pesan? Selamat belajar, diam di rumah, jangan lupa membantu orang tua, tetap ngaji, tetap murojaat, tetap sholat, dan berdoa demi keselamatan kita semua. Oke. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lila. Kita jumpa dengan Bu Umi. Silakan, Bu Umi. Hai anak-anak. I love you, I miss you. Kangen deh sama canda dan tawa kalian. Tetap semangat belajar di rumah ya. Bu Guru di sini akan tetap berusaha untuk mendampingi kalian. We love you. Oke, terima kasih Miss Umi. Sekarang kita akan berjumpa dengan Miss Ningrum. Silakan Miss Ningrum. Ah, Miss Ningrum lagi nggak mau ngomong ini. Ya, tulisannya apa itu Miss Ningrum? Tetap semangat ya anak-anak, meskipun di rumah jangan males-malesan sholat duhanya juga ya. Oke, terima kasih. Sekarang jumpa dengan Miss Ama. Silakan Miss Ama, ada pesan buat anak-anak? Iya, untuk anak-anak yang ada di rumah. Ada beberapa pesan dari Miss Ama. Yang pertama, karena kita sekarang sedang musimnya wabah corona, kita diuji oleh Allah semuanya, harus bersabar. Tapi ada beberapa pesan yang perlu diingat anak-anak. Yang pertama, harus jaga kebersihan dengan cara setiap kali kalian keluar ataupun menerima sesuatu dari orang lain, segeralah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan sudah ada caranya yang diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, misalkan sayur dan buah harus rutin setiap hari. Kemudian juga anak-anak, karena libur, bukan libur tapi belajar di rumah, harus rutin tidur siang dan tidur malamnya tidak boleh terlalu malam, tidak boleh banyak game, boleh tapi hanya sebentar biar tidak terlalu boring. Jangan lupa anak-anak tetap bahagia biar imunitas tetap terjaga dan corona pergi, tidak akan bisa mendekati. Itu pesan dari Miss Ana. Oke, terima kasih.